sizga o'xshaydi. Sayyidatikalar muvaffaq. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Bangau Menipu Ikan. Di tepi hutan terdapat sebuah kolam. Airnya sudah hampir kering. Semua ikan berasa susah hati. Pada suatu hari, datang seekor burung bangau. Bangau berpura-pura mahu menolong ikan. Kamu semua boleh berpindah ke kolam lain. Kolam itu tidak kering, kata bangau. Semua ikan itu bersetuju. Mereka sangat gembira. Bangau menolong ikan berpindah dari situ. Seekor demi seekor, ikan itu dibawanya pergi. Tetapi semua ikan itu dimakannya. Kemudian tibalah giliran ketam untuk berpindah. Ketam itu dibawa pergi oleh bangau. Terkejutlah ketam apabila melihat tulang ikan. Ketam tahu bangau itu penipu. Bangau mahu makan ketam pula. Tetapi ketam segera menyepit leher bangau. Matilah bangau itu. Pengajarannya di sini, kita jangan sesekali berbuatan jahat. Setiap perbuatan jahat pasti akan menerima balasan buruk daripada Tuhan. Sekian, terima kasih. Bye.